Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang saya hormati, Bapak Bimo Sasongko, Presiden Direktur dan CEO dari Euro Management Indonesia. Terima kasih, Bapak, telah mengundang saya di sini. Tentunya, saya sangat berbahagia bisa bersama dengan generasi muda unggul Indonesia yang insya Allah akan membawa nama baik kita ke berbagai penjuru dunia. Saya juga menyapa Bapak Diploma Ing Komang Irawan, Ketua Umum Ikatan Alumni Jerman. Memang saya belum pernah pendidikan di Jerman Pak, hanya sempat Summer course hanya tiga minggu saja di Gießen dan juga Humboldt University. Kemudian saya menyapa Profesor Dr. Jarod Suroso, Ketua Umum Ikatan Alumni Prancis. Tepuk tangan juga untuk beliau. <tik> Kalau Prancis saya baru menikmati Paris dan Disneyland menemani anak saya kemarin. Jadi uh, belum sempat memiliki pendidikan di sana. Dan tentunya Segenap mahasiswa atau calon mahasiswa mahasiswi yang sebentar lagi akan menuju ke negara uh, tujuan akan mengikuti pendidikan kuliah apapun bidang yang kalian akan tekuni. Saya mengucapkan selamat, dan semoga segala ilmu yang akan kalian dapatkan selama pendidikan nanti. Bisa bermanfaat untuk diri sendiri, dan yang lebih penting lagi, untuk masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tepuk tangan untuk kalian yang akan berangkat, dan juga tak lupa kepada para orang tua yang hadir di ruangan ini, tentu tanpa doa, dorongan penuh dari orang tua kita, tidak mungkin kita bisa sukses. Oleh karena itu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk para orang tua kita. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini akhirnya saya bisa bersilaturahim dan juga bertatap muka secara langsung dengan keluarga besar Euro Management Indonesia. Uh, saya boleh sambil jalan saja, ya, supaya lebih dekat rasanya dengan... Teman-teman, apa kabar? Semuanya sehat ya? Luar biasa atau biasa aja. Luar biasa, saya melihat wajahnya ini penuh dengan rasa percaya diri. Rasa percaya diri untuk bisa menjadi mahasiswa, mahasiswi yang siap bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya bisa mengkontribusikan segala ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Untuk Indonesia yang kita cintai, betul kan adik-adik? Saya belum adik adik, saya -adik ya? kayaknya jauh banget ya. Atau teman-teman saja, supaya saya nggak dibilang om nanti. Umurnya saya yakin 18 tahun ya. Ada yang 17 tahun. 17, paling muda 17 ya mungkin ya. Ada yang 17, 17 tahun. Ini generasi milenial, kalau yang depan kolonial. Asal ya, saya sendiri juga sering dikatakan sebagai tokoh muda, padahal sudah tidak muda-muda sekali Dan, juga. Tapi, Dan, semang tapi semangat kita muda semua. Di ruangan ini saya yakin semangatnya muda. Mengapa muda penting kita jadikan sebagai referensi dalam perjuangan kita seterusnya. Kita diingatkan oleh pendiri bangsa kita. Bung Karno. Berikan aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia, termasuk pemudi pastinya. Sepuluh pemuda dianggap bisa mengubah banyak hal, dan kita tahu dalam sejarah panjang dunia, Indonesia sendiri, generasi muda menjadi game changer, mengubah banyak sekali hal, tidak mungkin tanpa pemuda-pemuda yang hebat yang bersatu kemudian kita memiliki sumpah pemuda yang kemudian menyatukan Penyatukan perbedaan, perbedaan identitas di antara kita. kita. Berbeda suku, agama, ras, etnis, tapi dipersatukan oleh sebuah semangat nasionalisme, kebangsaan yang sejati. Tanpa, Tanpa anak muda tidak mungkin Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Tanpa anak muda tidak mungkin kemudian terjadi reformasi 1998. Yang mengubah wajah Indonesia selamanya menjadi sebuah demokrasi, bahkan kita dianggap sebagai negara demokrasi nomor tiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Bahkan, kalau kita mau argue lebih jauh, sesungguhnya jumlah peserta pemilu lebih banyak Indonesia dibandingkan Amerika Serikat. Ini membuktikan bahwa sekali lagi, peran generasi muda itu begitu penting, begitu fundamental untuk perjalanan bangsa kita selanjutnya. Muda adalah kekuatan. Saya sering kali berbicara ini di berbagai forum, di kampus-kampus, dengan berbagai organisasi kepemudaan dalam dan luar negeri. Mengapa? Muda adalah kekuatan, karena tentu usia kita memungkinkan bagi kita untuk bekerja dengan penuh energi, dengan semangat, dengan sebuah harapan besar. Ada keberanian di sana. Berani untuk melakukan sesuatu, berani untuk mencoba, dan juga tidak pernah merasa takut untuk gagal dalam mencoba. The greatest failure bukan ketika kita kalah atau gagal dalam sebuah uh, situasi, tetapi kekalahan, kegagalan, sejatinya adalah ketika kita tidak berani mencoba sama sekali. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, teman-teman yang baik hati dan tidak sombong. Semoga kita semua memiliki jiwa keberanian untuk berbuat yang terbaik. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya pernah gagal, saya pernah kalah. Video profil tadi tidak menunjukkan berapa ribu jam saya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kehilangan waktu mungkin untuk main, untuk hal-hal lain, walaupun juga saya tidak merasa kehilangan waktu untuk keluarga. Saya mencoba untuk menyeimbangkan hidup. Bahwa hidup tidak selamanya tentang pekerjaan. Hidup adalah tentang cinta dan kasih sayang. Eyang Habibi almarhum, Pak SBY dan Ibu Ani, termasuk Ibu Ainun menceritakan betapa kekuatan cinta itu bisa membuat orang-orang sukses dan menjadi pemimpin hebat. Oleh karena itu, sambil belajar, teruslah lengkapi sempurnakan kepribadian kita, semakin matang dan dewasa penuh dengan kasih sayang dan cinta terhadap sesama, terhadap bangsa dan negaranya. Muda juga merupakan sebuah energi positif untuk melakukan perubahan, perubahan ke arah yang lebih baik. Tentu yang sudah baik kita lanjutkan, sedangkan yang belum baik, yang belum tuntas kita perbaiki, kita tuntaskan dan insya Allah bisa kita sempurnakan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Nah tugas generasi muda hari ini tentunya menyempurnakan Melanjutkan, apa yang telah diletakkan oleh generasi pendahulu kita, oleh para orang tua kita, dan inilah sebagai awal mengapa saya ingin generasi muda Indonesia kita benar-benar harus membekali dirinya dengan berbagai kapasitas, dengan berbagai keunggulan, karena hanya dengan itu, hanya dengan SDM yang memiliki kompetensi dan kapasitas tadi, yang bisa membawa Indonesia semakin maju ke depan. Abad 21 hadir dengan berbagai peluang dan tantangannya. Yang jelas, realitasnya adalah dunia akan menjadi semangat, saya ulangi, dunia akan menjadi semakin kompetitif, ultra competitive. The only constant is change. Yang pasti hanya perubahan. Berubah itu bukan lagi menjadi sesuatu yang aneh. Justru kalau tidak ada perubahan dalam kurun waktu yang singkat di abad 21 ini, ada sesuatu yang berarti kita ketinggalan tidak mengikutinya karena terus berubah dengan cepat dan dramatis. Selain itu, marilah kita sama-sama memahami tantangan besar dunia dan Indonesia hari ini dan di masa depan. Kompetisi sekali lagi semakin sengit, semakin keras persaingan antar manusia, antar masyarakat, antar bangsa di dunia. Dipicu oleh semakin besarnya jumlah penduduk dunia. Hari ini saja jumlahnya sudah 7,7 miliar penduduk dunia. Tidak lama lagi angka ini akan mencapai 10 miliar penduduk dunia. Indonesia sendiri sekarang menomor 4 di dunia, 260 juta orang. Artinya dengan semakin banyaknya manusia, sedangkan bumi kita ya hanya satu, hanya ini seada-adanya. Dan sumber daya alam yang kita miliki pun semakin terbatas. Belum lagi fenomena pemanasan global, Perubahan iklim membuat kita menjadi sangat khawatir. Apakah dunia atau bumi ini sustainable untuk bisa menjamin kehidupan kita selanjutnya, termasuk buat anak cucu kita? Selain itu, kita tahu kelangkaan pangan dan air terjadi di sana-sini. Semua berebut untuk mendapatkan sumber air bersih. Kita seringkali menganggap bahwa Indonesia selamanya akan menjadi. Negeri yang subur, yang berlimpah ruah alamnya, tapi ingat semua itu ada batasnya. Tidak ada yang tanpa batas. Oleh karena itu kita juga harus berpikir keras bagaimana menyelesaikan permasalahan kelangkaan ini, termasuk kelangkaan energi, kelangkaan energi termasuk yang khususnya berbasis uh, fosil ya. Kita juga harus mengedepankan teknologi terkini untuk menghadirkan renewable energy. Nah, teman-teman sekalian, kita hari ini juga memahami bahwa dunia sudah berada dalam rezim industri 4.0. Sering kita dengar buzzword ini di sana-sini. Lalu apa maknanya? Kita tahu sekarang serba digital. Semuanya serba cepat, serba transparan, dipenuhi dengan kecanggihan teknologi, artificial intelligence, kecerdasan buatan, robotik, machine learning, dan lain sebagainya. Itu semua menuntut kita untuk berpikir kritis dan adaptif terhadap kemajuan zaman. Cloud computing, internet of things, menghubungkan antar manusia, dunia menjadi semakin borderless. Walaupun juga ada paradoksnya, kita berharap globalisasi ini semakin mempererat hubungan antar masyarakat di dunia, tapi yang terjadi, Seringkali kita menjadi semakin tersekat-sekat antar identitas. Ada semangat ultranasionalisme yang sempit. Ada prejudis terhadap perbedaan identitas yang kita miliki. Suku, agama, ras, dan etnis. Saya berharap generasi muda Indonesia ke depan buang jauh-jauh itu. Rasa memiliki yang terlalu berlebihan terhadap, terhadap identitas yang dimilikinya. Oleh karena itu, kita harus berpikir luas. Society 5.0 ini juga menunjukkan bahwa kita sekarang hidup dalam sebuah zaman, sebuah peradaban yang begitu modern. Walaupun kita juga tahu dengan hadirnya teknologi modern itu, ada bagian-bagian tertentu yang tertinggal, ketimpangan juga semakin terjadi. Tetapi yang jelas, ini adalah masa depan kita, artificial intelligence, dan segala kecanggihan teknologi tadi cepat atau lambat akan mengambil alih berbagai pekerjaan dan fungsi manusia. Banyak contohnya. Semakin banyak robot-robot seperti Sofia ini yang begitu atau semakin lama semakin sempurna menyerupai manusia. Bedanya adalah bisa diinstal dengan kapasitas yang tak terbatas, dengan memori capacity yang tak terbatas, bisa menguasai berapapun jenis bahasa yang kita inginkan. Bisa kita custom, mau warnanya mau kuning, mau agak coklat, rambutnya bisa panjang, bisa pendek, bisa keriting, bisa lurus, terserah kita. Belum lagi kita berbicara ada yang konsep-konsep uh, self driving cars, misalnya, yang kita tahu bahwa dengan menentukan arah, kemudian mobil tersebut langsung membawa kita ke suatu tujuan tanpa kita harus pusing mengendalikannya dengan cepat, dengan efisien, dan aman sampai di tujuan belum lagi konsep-konsep besar lainnya. Yang jelas peluang dan tantangannya real. Konteks politik, konteks ekonomi dan juga social cultural. Semua ada ramifications-nya, semua ada dampaknya. Dan tergantung kita bagaimana kita menyikapi ini, apakah kita bisa melakukan uh, beradaptasi dengan baik dan bisa menggunakan ini untuk kebaikan kita dan bukan sebaliknya. Jadi pertanyaannya silakan dijawab Apakah artificial intelligence itu teman atau saingan kita? Ada yang mau jawab? Apakah teman atau saingan kita jadinya tergantung? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, memang tergantung jawabannya, tergantung bagaimana manusia menggunakan ini semuanya, bisa memudahkan pekerjaan kita, ya. tapi juga... Ada dampak tersendiri. Banyak lapangan pekerjaan kita yang diambil alih oleh mesin robot dan teknologi. Jangan sakit hati ketika kita kalah bersaing sama robot. Padahal robot yang menciptakan manusia, karena robot setelah diciptakan, setelah diprogram, dipen... bisa melakukan pekerjaan dengan jauh lebih cepat, jauh lebih uh, akurat, dan berkualitas tinggi. Tapi ingat, manusia dibekali dengan akal, dengan kolbu. Jadi, baga bagaimanapun, kita harus bisa mengendalikan ini semuanya. Saya beberapa saat yang lalu, tepatnya di bulan September, baru kembali dari Jerman, mengunjungi salah satu pabrik BMW di Leipzig, 200 km dari Berlin, dan di sana diperlihatkan bagaimana produksi electric cars. Mobil-mobil bertenaga listrik, karena mereka sudah sangat maju untuk bisa menghadirkan. Kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan, yang tidak lagi menggunakan bahan bakar basis for, fosil, electric cars ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk mengurangi dampak global warming. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah, kita membayangkan bahwa pabrik atau industri otomotif itu padat karya, ribuan orang bekerja secara bersamaan. Begitu masuk, di setiap lines of production, jalur-jalur ataupun ya tahapan-tahapan produksi yang mereka gelar dari awal assembling sampai dengan produk akhirnya sedikit sekali saya melihat manusia hanya satu dua orang saja isinya hanya robot-robot tangan-tangan robotik yang begitu terampil merakit segala jenis uh, material dan juga mesin yang mereka gunakan untuk memproduksi mobil listrik tersebut dan dalam satu hari pabrik ini okay, bisa memproduksi hampir 2000 unit kendaraan yang siap didistribusi ke seluruh belahan dunia. Artinya, ke depan ini juga menjadi norma baru bagi dunia kita, termasuk cepat atau lambat akan masuk Indonesia. Pertanyaannya apakah benar globalisasi dan era serba digital ini hanya akan melahirkan winners and losers? Apakah harus demikian? Apakah harus ada yang menang dan harus ada yang kalah? Saya menolak untuk menjadi pecundang. Kita semua menolak untuk menjadi pecundang di negeri sendiri apalagi. Seharusnya negara-negara di dunia itu memiliki kesadaran bahwa janganlah segala sesuatunya itu bersifat zero sum game. Ada yang menang, harus ada yang kalah. Kenapa tidak menjadi winners bersama-sama? Menjadi pemenang bersama-sama. Nah, nah ekonomi digital kita tahu juga telah menjadi sebuah kekuatan yang disruptif. Yang kita kenal dulu mungkin teman-teman uh, yang usianya 18 tahun uh, begitu lahir sudah masuk ke era yang serba uh, digital. Betul ya. Berarti kan lahir tahun berapa ya? 18 tahun. 2001. Berarti begitu SMP, SMA sudah sudah tidak artinya jauh sekali lah dengan generasi kolonial ini. Kita mengalami betul betapa. Uh, tahapan demi tahapan itu kita lewati dengan segala perubahan karakternya. Sekarang luar biasa. Nah, ekonomi digital telah mengganggu, bisa dikatakan disruptif ya, tadi ya, terhadap ekonomi konvensional yang kita kenal selama ini. Korbannya banyak, banyak. dengan online. online system, dengan internet of things, korbannya banyak. Berjatuhan, termasuk perusahaan-perusahaan besar dalam bidang retail di Amerika sendiri dalam waktu. Tidak lama uh, beberapa tahun terakhir ini mengalami yang disebut dengan retail apocalypse, kehancuran perusahaan retail karena hadirnya Amazon. Semuanya serba online, semuanya serba cepat dengan servis yang sangat memuaskan, jauh lebih murah harganya dibandingkan komoditi barang dan jasa yang dijajakan di toko-toko retail. Akhirnya kolaps, toys R Us. Dulu kita senang sekali. Datang ke Toys R Us Collapse, toko buku Borders Collapse. Yang lain juga banyak departemen store juga collapse. Nah, bagaimana dengan nasib Indonesia? Artinya, suka tidak suka, harus ada sebuah perubahan mindset. Nah, startup yang sekarang sudah sukses menjadi unicorn seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, OVO, Traveloka. Itu telah menghadirkan sebuah perubahan. Dan, tentu ada yang tidak suka, ada yang merasa tersisih dari kompetisi ini. Dan inilah yang kita hadapi ke depan. Tetapi yang jelas, perubahan ini juga telah menghadirkan berbagai peluang lain, yaitu di terbukanya ruang lapangan pekerjaan yang lebih luas. Utamanya mereka yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi. Nah, dulu pasti kenal nih kan? Tahu kan ya? Iya. iya. <laughs> dulu, ya kan? Makanya dulu saya pengen jadi perwira TNI karena di saat itu, nih para orang tua juga mungkin bisa mengamini, yang namanya profesi yang harus dikejar itu adalah kurang lebih seperti inilah. Itu. Ingin menjadi seorang perwira TNI, dokter, insinyur, kemudian menjadi pegawai bank, PNS yang dianggap pilot, yang, yang dianggap memiliki status tersendiri di tengah-tengah masyarakat kita. Dianggap memiliki stabilitas dalam karirnya. Jenjangan naik terus. Nggak mungkin stuck apalagi turun. Kan nggak mungkin sudah jadi jenderal terus turun lagi menjadi pangkat kapten gitu. Nggak mungkin. Tapi dunia saat ini menjadi semakin flat, egaliter. Naik turun, panjat turun. Dalam status sosial itu biasa hari ini. Oleh karena itu, pekerjaan yang kemudian menjadi favorit menjadi diminati seperti yang ada di sebelah kanan ini. Banyak sekali sekarang menjadi apps developer, betul ya? Menjadi content creator, social media strategist, online seller, videographer, youtuber. Punya teman youtuber sini? Selebgram misalnya. Dan itu dianggap menjanjikan sekarang karena bisa kerja kapan saja di mana saja, fun sepertinya, bisa kreatif, bisa mengekspresikan diri seluas-luasnya, dapat duit. Why not? Tidak ada yang salah dari ini. Yang jelas poin saya adalah bahwa telah terjadi perubahan yang dramatis padahal waktunya cuma berkisar 10 tahun saja bedanya, tapi sudah berbeda sekali. Ya, inilah uh, kondisi hari ini. Dan mari kita bertanya, akan ada berapa jumlah pekerjaan hari ini yang akan hilang digantikan oleh mesin dan teknologi? Yang jelas ini memang banyak yang mengatakan debatable. Oke. Okay. Tapi Secara umum, riset membuktikan jenis pekerjaan yang cenderung rutin dan repetitif akan sangat mudah tergantikan oleh mesin, algoritma, AI, dan juga uh, Internet of Things. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan inovasi tadi menjadi semakin dibutuhkan. Tidak perlu ta terlalu takut dan khawatir karena yang jelas setiap teknologi baru juga menghadirkan peluang lapangan pekerjaan yang baru pula. Ya, contohnya sekarang semua serba gadget. Akhirnya juga dibutuhkan lapangan pekerjaan baru bagi orang-orang untuk bisa membuat aplikasi misalnya. Nah pertanyaannya adalah apakah kita mampu beradaptasi untuk memiliki keterampilan itu? Keterampilan utama abad 21 ini juga harus benar-benar kita miliki agar kita menjadi generasi muda yang unggul. Ada tiga kategori besar, yang pertama adalah yang disebut dengan keterampilan belajar atau learning skills. Yang kedua terkait dengan keterampilan literasi atau literacy skills dan terakhir adalah life skills atau keterampilan untuk hidup. Mari kita bahas secara singkat. Pertama, keterampilan belajar. Ini kita sering dengarkan juga mungkin sebagai buzzword. Ada 4C bahasa Inggris atau 4K dalam bahasa Indonesia. Berpikir kritis, kreatif, memiliki kemampuan kolaborasi dan juga komunikasi yang efektif. Mengapa ini penting? Karena kita ingin terus bisa meningkatkan kapasitas kita sekaligus dapat terus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan zaman. Yang kedua, keterampilan literasi. Literasi terhadap informasi, media, dan teknologi. Nah anak muda pasti generasi milenial ini hampir semuanya bukan hanya melek tetapi benar-benar terampil menggunakan IMT ini information, media and technology. Kita tidak boleh buta. Kita harus mengikutinya supaya kita tidak tenggelam begitu saja dalam arus informasi yang luar biasa uh, melimpahnya. Orang mengatakan tsunami informasi karena informasi terlalu banyak. Zaman kita dulu untuk mencari sebuah informasi kita harus berusaha keras, datang ke library. By the way, terima kasih Perpustakaan Nasional. Ini tempatnya luar biasa bagus sekali. Tepuk tangan untuk Perpustakaan Nasional. Zaman sekarang agak susah seolah-olah mencari waktu untuk membaca beneran dari buku. Lebih sering buka WhatsApp, masuk masuk WhatsApp grup, belum dibaca tuntas baru baru judulnya aja langsung di-share. Nah, bener atau enggak bener terserah. Yang penting saya pertama kali share, pertama kali update status dan lain sebagainya. Bahaya. Karena dengan demikian bisa saja kita terjebak menjadi generasi yang mudah menebar berita palsu, hoax Fake news, black campaign, hate speech, ujaran kebencian. Cost-nya terlalu tinggi. Kalau itu menjadi kelaziman dan norma baru di negeri kita, maka kita akan menambah tingkat kebodohan di negeri ini, hanya akan memperkeruh situasi, dan yang lebih buruk lagi, kita bisa memecah belah sesama anak bangsa. Very dangerous. Mari kita harus semakin bijak menggunakan informasi, media, dan teknologi ini. Yang ketiga, flips, keterampilan hidup atau life skills. Flexible, kita juga memiliki leadership, inisiatif, produktif dan juga memiliki kemampuan sosial. Dengan demikian, flips ini akan membekali kita untuk bisa survive dalam kehidupan manusia yang modern abad 21 ini. Termasuk teman-teman sekalian, nanti ketika tiba di negara tujuan sebelum masuk ke university Yakinkan bahwa kita memiliki ini, kita bisa fleksibel, being fleksibel di tengah-tengah keberagaman yang ada, atau di tengah-tengah keterasingan, suasana yang asing, suasana yang tidak uh, familiar bagi kita. Mungkin juga menggunakan bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Jepang, misalnya, atau yang tidak begitu kita kuasai. Tapi yakinkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan sosial kita, seringkali kemampuan sosial ini menjadi lebih penting, lebih berharga dibandingkan kemampuan intelektual. Walaupun saya mengatakan ya dua-duanya harus sama baiknya. Intellectual capacity diperkuat dengan social ability. Saya lanjutkan. Yang jelas kita sepakat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, kita menolak untuk menjadi losers, menolak menjadi bangsa yang tertinggal, menjadi penonton apalagi pecundang di negerinya sendiri kita ingin mengembangkan jiwa patriotisme di abad 21. Dulu semboyannya merdeka atau mati. Itu tahun 45. Bung Karno dan generasinya. Panglima Besar Sudirman dan generasinya. Sekarang merdeka atau mati tidak cukup. Benar, kita tetap mempertahankan segala jengkal tanah Indonesia integrity dan juga kedaulatan bangsa kita dipertaruhkan sampai kapanpun. Itu tugas kita semua, bukan hanya TNI. Tetapi abad 21 tentunya require sesuatu yang lebih dari itu. Yang jelas, kalau tidak responsif, tidak adaptif, tidak kreatif, tidak inovatif, maka kita akan mati. Inilah yang harus menjadi mindset kita, generasi muda Indonesia, bahwa untuk menjadi patriot abad 21 tidak cukup meneriakkan merdeka atau mati, tidak cukup meneriakkan NKRI harga mati. Kita harus teriakan responsif, adaptif, kompetitif, kreatif dan inovatif atau mati. Kita tidak ingin menjadi bangsa yang besar tapi bergerak lambat, tidak adaptif. Lihat dinosaurus. Paling besar, paling kuat, punah. Darwin mengatakan dan sejarah menetapkan bahwa makhluk hidup yang bertahan sampai dengan hari ini bukan yang paling kuat dan paling besar, tapi yang paling responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Bangsa Indonesia ingin selamanya ada 100 ribu tahun lagi. Oleh karena itu, mari kita mengisinya dengan sebuah uh, karya sehingga kita juga bisa terus menjaga bahwa bangsa kita dapat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mimpi besar kita adalah Indonesia Emas tahun 2045. Tadi Pak Bimo menyampaikan bahwa semua orang harus memiliki mimpi besar. Semua pendiri bangsa juga mengatakan Indonesia harus berpikir jauh ke depan. Paling tidak kita proyeksikan Indonesia di tahun 2045, 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Kalau adik-adik usianya 18, 19, 20, berarti 20 tahun lagi kan? Kurang lebih 20 tahun lagi, usianya berapa? 40-an. Yang gak beda jauh dengan usia saya sekarang. Dan di saat itulah kita semua berharap adik-adiklah, teman-temanlah sekalian yang akan mengawaki dan memimpin Indonesia untuk kita semuanya. <tuk> Indonesia emas jika dan hanya jika, if and only if. Indonesia aman dan damai. Bebas dari segala bentuk ancaman, keamanan, baik dari dalam maupun dari luar. Bebas dari radikalisme, terorisme, bebas dari agresi militer asing, bebas dari serangan cyber attack dari negara manapun, state and non-state actors, bebas dari perdagangan narkoba, bebas dari illegal uh, human trafficking, dan lain sebagainya. Yang kedua, Indonesia hanya akan emas jika adil dan sejahtera negaranya sejahtera, makmur. GDP ekonomi kita meningkat dengan baik dan akhirnya kita semua semakin bahagia dan juga berkeadilan. Tidak yang kaya makin menjulang tinggi ke langit sedangkan yang miskin semakin tertinggal di bawah. Ingat, hari ini masih ada 40% jumlah populasi Indonesia yang hidupnya masih sangat sulit, terkategori miskin dan hampir miskin. Inilah tugas bersama untuk kita angkat dan kita sejahtera bersama-sama. Dan yang terakhir, harus maju dan mendunia. Inilah peran adik-adik nanti, teman-teman sekalian, ketika mengen, mengenyam pendidikan di luar negeri, tentu membawa nama harum Indonesia, majukan Indonesia dari diri sendiri, mulai dari pendidikan tinggi, kemudian nanti mungkin berkarier, dan dengan karya-karya lainnya. Mendunia tidak hanya dalam arti bahwa kita menjadi negara dengan ekonomi yang besar dan yang kuat, tapi kita juga bisa melakukan hal-hal lain untuk semakin mempopulerkan Indonesia dan semakin membuat Indonesia disegani dan dikagumi oleh dunia. Global brands, ya kita sehari-hari menggunakan banyak sekali produk global brands. Kita harus bertanya, apa produk kebanggaan Indonesia yang sudah mengglobal? Angkat tangan, silakan. Indomie. Ada lagi? tolak angin wah. wah hampir sama kita ini jawaban dari ya kan mana milenial jawabannya apalagi yang global gojek oke gojek ada yang lagi yang lain apa kopiko ada lagi yang lain nasi padang goyang nasi padang Batik, oke, okay. tadi teman-teman sudah menyebutkan, tapi masih banyak lagi yang harus bisa kita lakukan, betul ya? Coba semuanya pegang gadget masing-masing. Produk global bukan itu semua, dari mana? Samsung Korea berarti kan? Ada yang dari Tiongkok, ada yang dari US misalnya, broker tuh. Apa? Tidak apa-apa. Kalau kita merasa kok saya belum pegang punya buatan Indonesia sendiri, justru kita terlecut untuk bisa menghadirkan produk-produk kelas dunia. Sepakat ya? Kendaraan kita. Ada yang Jepang, ada yang Eropa, betul ya? Rumah kita, AC kita apa? bangga tidak kalau makin lama makin banyak produk Indonesia yang ada di peta ilustrasi peta ini ya mudah-mudahan dan saya punya optimisme 20 tahun mendatang benar-benar Indonesia punya standing yang baik di dunia lanjutkan pekerjaan besar Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden SBY, Presiden Jokowi, dan seterusnya. Insya Allah, siapa tahu di ruangan ini salah satu di antara kalian, atau siapapun bisa menjadi pemimpin negeri ini. Wow. Growing startups juga semakin tumbuh, betul ya? Ini sebagai contoh yang harus kita support. Saya tidak mempromosikan siapapun di sini, tetapi bagi saya adalah jika ada produk... Dalam negeri yang bisa kita support untuk semakin maju dan berkembang, dan bisa memiliki pengaruh yang luas, tidak hanya di Indonesia, tapi juga paling tidak di kawasan di Asia Tenggara, pasar ASEAN itu besar, hampir 700 juta penduduknya. Why not? Kita punya produk-produk yang baik dan bisa diekspor dan dipromot penetrasinya masuk ke pasar yang lebih luas, bahkan dunia. World Cup. Boleh nggak nih? Kapan? Kapan siapnya? Apa kita bikin kontrak hari ini? Saya punya keyakinan ya, kalau kita benar-benar serius membina ini dengan sebaik-baiknya. Tadi ingat, mendunia bukan hanya melalui ukuran ekonomi, tapi dengan olahraga yang mendunia, prestasi kita di berbagai bidang, termasuk sosial budaya. Indonesia bisa semakin dihormati oleh dunia. Ya, ini Photoshop. Tapi nggak apa-apa kan jadi mimpi kita kan. Tinggal ganti-ganti aja. Di Prancis boleh, boleh supaya Jerman nggak ngiri Jerman ya kan. Siapa yang lain lagi begitu terserah. Tapi one day, someday kita bisa di situ dengan penuh kebanggaan. Loh kita begitu nonton Piala Dunia saja. Negara lain yang main kita semangat sekali gitu, pakai baju Portugal, bawa dung dung gitu kan, semangat sekali ngelihat Messi, ngelihat ide. Apalagi kalau itu memain kita sendiri. Pasti kita akan memiliki rasa bangga yang luar biasa. Ini salah satu contoh saja. Apa ini? Ini juga unfortunately masih Photoshop. Saya suka mengganti-ganti ini aja. Ya. Di New York Times Square, di London, di Paris, Berlin, Munich dan tempat-tempat lainnya, Tokyo, Shanghai, berharap sekali semakin banyak misalnya Mbak Tagor, misalnya tadi Nasi Padang, misalnya yang lain-lain, benar-benar bukan hanya ada tetapi benar-benar digemari oleh masyarakat dunia. Why not? Kita punya banyak hal yang bisa kita ekspor dengan membanggakan. Tinggal kita serius atau tidak bisa mengembangkan ini. Kita bangga semakin banyak misalnya restoran Perancis, restoran Itali, restoran Brazil, masuk Jakarta, masuk Bandung Surabaya. Tapi lebih bangga lagi kalau kita punya soto Makassar ada di Sydney. Kemudian ada misalnya tadi mie ayam ada di mana yang benar-benar menjadi uh, dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Sepakat teman-teman. Oke. Okay. Nah, the big question. Bagaimana kita menyiapkan generasi muda? Tadi kita punya mimpi besar Indonesia emas 2045. So how? Ini saya memberikan sebuah keynote speech di Erasmus University Rotterdam, ada yang ke sana. Saya beberapa saat yang lalu diundang, ada acara International Conference on Indonesia Development yang diselenggarakan oleh keluarga besar PPI di Belanda. Di situ saya juga sama memberikan semangatlah, motivasi kepada... Mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar di Belanda dan di berbagai negara di sekitarnya. Intinya adalah bagaimana kita secara serius menyiapkan generasi unggul, bangsa Indonesia untuk bisa memenangkan persaingan di abad 21 ini, utamanya dalam era industri 4.0 dan society 5.0. Ada tiga imperatif, ada tiga keharusan yang harus dimiliki oleh kita semuanya. Pertama, pasti intellectual capacity, kapasitas intelektual penting. Kalau tidak cerdas, tertinggal kita, tenggelam kita, tapi tidak cukup. Ternyata kecerdasan semata bisa membuat seseorang menjadi monster yang mengerikan, bisa dia membuli, mengintimidasi yang lainnya, bisa menjadi penjahat yang super hebat tanpa dibekali dengan karakter dan integritas. Itulah mengapa saya senang. Euro Management Indonesia ini saya baca juga tidak hanya mempersiapkan dari segi akademik, tetapi juga mentalitas karakter, kecintaan terhadap negara, terhadap Indonesia. Yang ini menurut saya menjadi sangat penting dan menjadi semakin langka hari ini. Jika teman-teman sekalian memiliki kelengkapan ini, insya Allah jalan kalian akan terang di masa depan. Dan yang ketiga, itu semua bisa di, dilipat gandakan dengan memiliki leadership quality yang baik nilai-nilai pemimpinan bahwa kita tidak har tidak boleh hanya berguna untuk diri sendiri tapi dengan leadership kita bisa mempengaruhi orang lain menuju tujuan besar bersama-sama kata kuncinya adalah bersama-sama kata bijak dari Afrika mengatakan if you wanna go far saya ulangi if you wanna go fast go alone but if you wanna go far go together ada yang suka maraton di sini? Tampangnya nggak nggak begitu suka. Ya? Suka maraton, Pak? ada. Oh, Langsung begini. Maraton itu tidak sama dengan sprint. Sprint jagoannya siapa namanya? Jamaika siapa? Apa? Enggak, sprint. Bolt. All... Ya. Kalau maraton siapa jagoannya? Kipchoge. Siapa yang bilang Kipchoge tadi? Suka juga mbak ya? Kipchoge itu baru saja memecahkan rekor manusia yang pernah tercatat di dunia. Maraton 42 km di bawah 2 jam. 1 jam 59 menit sekian detik. Bayangin, lari hampir dua jam dengan kecepatan seperti itu. Capek kan bayanginnya kan? Ya sama, ngebayanginnya capek gitu. Aduh, how, gimana gitu caranya? Udah enak gitu ngeliat begitu buka Youtubenya itu, waduh, nggak waduh, enggak, 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 Gak bisa ada yang membayangkan betapa cepatnya manusia itu. Bukan karena sering dikejar-kejar sama citah di negaranya, enggak, tapi artinya dia memang punya determinasi. Dia tiap hari latihan, pagi, siang, malam, diatur betul latihannya. Gak pernah putus. Tapi yang menarik adalah, ternyata dia tidak sendirian. Ada sekelompok atau satu grup yang terus mendampinginya. Jadi kalau lari sendirian itu kadang-kadang kita suka jenuh terus melambat dengan sendirinya. Nah kalau bersama-sama itu saling tarik-menarik. Gitu ya dan akhirnya tiba di tujuan bersama-sama. Itulah sebuah nilai kebersamaan. Sekali lagi if you want to go far dan bagi Kipchoge juga fast go together. Jangan sendirian. Pasti lebih lebih maksimal hasilnya. Bangun sinergi dan kolaborasi, sepakat ya? Karena tidak ada di ruangan ini, tidak ada di antara kita yang Superman. Betul? Bahkan Superman juga membutuhkan super team. Iya. Kalau Superman hebat sendirian kan nggak ada nih film ini nih. Apa judulnya nih? Justice League. Saya tahu di sini banyak yang lebih suka Marvel dibandingkan DC. Silahkan dibawa nanti percakapan itu di tempat yang lain. Saya hanya menyontohkan karena kalau menyontohkan yang Marvel agak susah kemarin. Jadi Superman juga membutuhkan super team. Terus apa jadinya Joker? lonely betul tersisihkan bukan saya membenarkan aksinya kejam brutal tapi ada sesuatu yang memang sebetulnya bisa seseorang itu menjadi pribadi yang lebih baik kalau dibiarkan dibiarkan sengsara sendirian mungkin akan menjadi joker-joker di negeri ini ya yang kita butuhkan adalah super team because we are not superman terakhir Dream big, work hard, never give up. Itu menjadi referensi dan pedoman saya dalam hidup, dalam berkarier di militer maupun dalam politik hari ini. Kita harus punya mimpi besar. Ada yang bayar bermimpi itu? Tidur langsung punya mimpi. Gitu kan? Jadi jangan malas bermimpi, karena nggak bayar. Mimpi itu harus diupdate. Tadi pagi saya juga menyampaikan ini kepada wisudawan. Orang status saja diupdate. Software diupdate, mimpi juga diupdate, diupgrade. Dulu waktu kecil saya ingin menjadi seorang prajurit. Saya serius mencapainya dan saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya cinta TNI sampai mati. Tapi kemudian ada greater call beyond myself. I have a new, a bigger dream. Untuk bisa berkontribusi lebih luas lagi untuk masyarakat. Hanya ada satu, yaitu saya mengambil keputusan besar. Resikonya real tidak bisa kembali lagi. Begitu keluar dari tentara, nggak bisa balik lagi. Dan resikonya, kalah dalam pertandingan. I lost the game. Tetapi saya tidak merasa saya defeated. Karena bagi saya, sukses itu bukan hanya ketika kita menang saja. Tetapi sukses itu ketika kita cepat bangkit dari jatuh dan gagal kita. Teman-teman, adik-adik, tanamkan itu. Mungkin nanti dalam perjalanannya mengalami suka duka, jatuh bangun, jatuh bangun. Aduh kok susah ya pelajarannya kok nggak nyambung nyambung nih ya. Sama, saya juga pernah mengalami kayak begitu begitu. Tapi ya ada trade off yang memang kalau kita mau lebih mengerti ya kurangi tidur kita. Karena tadi saya mengatakan mimpi besar itu hanya akan menjadi mimpi ketika kita tidak segera bangun dan mewujudkannya dengan cara work hard, kerja keras. Kerja keras, do the best you can do, be the best you can be. Jangan jadikan teman kita sebagai saingan yang harus kita kalahkan. Kalahkan standar yang ada di dalam diri kita sendiri, beat your own standard. Balik lagi ke maraton, balik lagi ke lari tadi, selalu ada personal best. Berapa hari ini kecepatan saya atau waktu saya? Minggu depan coba lagi. Daripada kita melihat oh yang lain lebih cepat yang lain lebih baik kita fokus untuk beat our own personal best itu lebih lebih menyenangkan artinya lebih lebih membuat kita juga uh, lebih realistis karena tidak akan pernah kita bisa mengalahkan semua orang hari ini ada yang hebat terus kita merasa lebih hebat besok ada yang lebih hebat lagi dan nggak akan pernah selesai begitu kita terjebak dalam permainan seperti itu kita akan kalah. Karena kita akan menghabiskan segalanya hanya untuk mengalahkan orang lain. Ada banyak kisah perusahaan di dunia yang juga seperti itu. Akhirnya korps karena fokusnya untuk mengalahkan kompetitornya, tapi tidak mencari inovasi yang luar biasa. Nah, terakhir, never give up. Never give up. Dan nothing in life is worthwhile unless unless you take risk. Resiko. Jangan takut kalah, jangan takut gagal. Begitu gagal, Bangkit lagi, never ever ever give up. Kita semua punya perjalanan masing-masing. Tapi saya yakin dengan melewatinya secara tegar dan penuh sukacita, insya Allah teman-teman akan mencapai sukses seperti yang diharapkan. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan untuk Bapak Ahy dan terima kasih. Saya tunggu kabar baiknya. Para orang tua juga pasti menunggu kabar baiknya. Pertama, oh alhamdulillah kerasan. Makanannya cocok. Tapi saya ragu itu. Pasti awalnya pengennya Indomie lagi tadi kan. Indomie lagi segala macam. Tapi be adaptive. Kemudian sungguh-sungguh dan saya tunggu kabar baiknya. Saya tunggu kembali di Indonesia. Terima kasih, semoga sukses. Salam untuk orang tua yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.